Pada materi fungsi kali ini diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 2 dan fungsi gx sama dengan 5x dikurangi 4. Kemudian yang ditanyakan, nilai x yang memenuhi fx sama dengan gx adalah, nah kita tuliskan dulu untuk fungsi fx-nya. Di sini fungsi fx sama dengan 3x ditambah dengan 2 dan fungsi gx sama dengan 5x dikurangi 4. Berarti kita akan mencari nilai x-nya dengan memenuhi persamaan fx sama dengan gx. Nah, kita tuliskan nilai dari fx-nya berarti 3x ditambah 2 akan sama dengan gx, berarti 5x dikurangi 4. Kemudian kita pindah ruas yang mempunyai variabel x-nya. Berarti ini 2 ditambah 4 akan sama dengan 5x dikurangi 3x. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6, berarti 6 sama dengan 5x dikurangi 3x. Hasilnya adalah 2x, berarti x sama dengan 6 dibagi 2. Berarti nilai x-nya sama dengan 3. Jadi, nilai x yang memenuhi fx sama dengan gx, jawabannya sama dengan x sama dengan 3.